Baik, Alhamdulillah. Tebela gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Maaf ya, ini sambil mau kerja. Aduh, sibuk banget. Mas Teh, semangat ya, Teh. Gimana? Tadi udah apa aja? Udah cerita apa aja tentang L Beauty? Nih, kebetulan nih. Pas banget tadi langsung. Pakai siapa ya? Iya. Terus Tebela pakai siapa mana? Iya, biasanya aku sih alhamdulillah dua-duanya cocok ya. 03 alhamdulillah cocok, 04 juga alhamdulillah gitu. Nah, kalau 03, kalau untuk sehari-hari gitu ya, karena sekarang kan aku lebih sering banget makainya di rumah. Soalnya L Beauty itu kan bukan hanya untuk di untuk itu bukan kosmetik aja ya. L Beauty kan skincare juga gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, banget. Ya. Mau di rumah pun justru waktunya make gitu, waktunya make L Beauty, make cushion. Dan alhamdulillahnya walaupun kita sekarang di rumah aja gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin make L Beauty itu bukan cuma untuk kerja sih. Di rumah aja tuh kayak coba pakai gitu. Benar banget. Karena ada kandungan skincare juga ya. Di dalamnya ya. Apa? Aman banget untuk dipakai siap. Iya, karena ada kandungan skincare juga. Iya, aku pengen sapa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dari tadi ya, maaf ya Allah. Salam dari Samarinda. Kita seru-seruan aja. Iya, aku tadi kayak aku pengen join, tapi aku udah harus ada kerja. Ini cuma lagi, ini nih, selesai lagi break sebentar. Oh, Masya Allah. Gitu. Terus kasih tips dong buat teman-teman semua, gimana sih pakai L Beauty yang bikin yang kulit jadi bagus. Kasih tips dong buat kita. Pasti teman-teman pada ini nih, pada pengen dapet tipsnya. Oke, Sab. Gimana tuh, Sab? Buat dimulai dari Karib dari luan deh. Tipsnya gimana, Kak? Ya. Oke, kalau misalkan aku, dari pribadi aku tuh biasanya, tadi sama kayak Safa, ngeset di bagian-bagian yang mungkin rada tricky di muka aku. Kalau misalkan Safa mungkin tadi di under eye, jadi di set pakai bedak, tapi khusus di under eye aja. Kalau aku biasanya di bagian hidung, karena hidung aku kan cenderung berminyak. Jadi aku kasih sedikit loose powder, lewat-lewatin sedikit, itu tahan lama. Bahkan kena masker pun itu nggak bakal transfer gitu. Aman banget. Terus? Kalau Safa gimana, Sal? Kalau aku pribadi, Kak, aku ngerasanya tuh wajah aku jadi lebih lembab. Dan karena ada kandungan skincare itu kan ya. Terus, bekas-bekas jerawat pun tuh tercover gitu, Kak. Tapi covernya tuh nggak berlebihan ya? Cover tuh kayak masih soft. Nggak berlebihan, Kak. Bener-bener masih terlihat natural. Iya. Sama aku sama juga kayak Rida, aku benar-benar cuman ngeset di bagian yang tricky aja, di bagian wajah aku. Karena aku lumayan banyak banget nih, Kak, kerutan di bawah mata. Jadi aku cuman ngeset bedak tabur di bawah mata aja, bagian bawah mata, sama di bagian sisi-sisi hidung aja sih. Sisanya nggak perlu ngeset pakai bedak. Ah, senangnya. Aman banget. Makasih tipsnya ya. Kalian semua sehat-sehat. Sehat selalu, semoga teman-teman semua juga kita bisa maksimal make up di rumah aja. Niat make up di rumah aja. Harus cantik ya, Teh, di rumah aja. Iya dong, harus. Justru harus maksimal cantik, harus di rumah aja pas lagi di rumah. Ya kan? Oke, aku mau lanjut kerja lagi. Iya, terima kasih ya buat kalian udah bagi-bagi. Terima kasih, Teh, Masya Allah. Jaga kesehatan ya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, Teh Bella, disempet-sempetin loh. Lagi sibuk, lagi disempetinnya, Kak Rida. Iya, lagi sibuk, lagi kerja, tetap join live dari L Beauty. Join live. Iya, karena ingin ikut sharing juga ya, mungkin Teh Bella mau tahu tips-tipsnya nih dari Kak Safa gimana. Nah, ini lagi kita sebelum end live-nya kali ya, Saf ya, udah lumayan alhamdulillah udah 1 jam kita makeupan bareng. Kita ingetin lagi nih untuk promosi Sandbeach. Iya, tadi kita bertiga bahkan ya, Teh Bella juga pakai 04 yang Sandbeach. Kita bertiga sama 04 Sandbeach, padahal tone kita beda-beda ya, Saf ya. Mungkin aku beda-beda. Kuning banget, terus Safa lebih ke arah cerah gitu. Tapi tetap aman pakai 04 Sandbeach. Tetap aman pakai 04 ini. Nah, ini promonya 20% si cushion ini, khusus cushion 04 Sandbeach, itu promonya 20% sampai 3 hari ke depan.
itu cuman bener banget sampai 3 hari ke depan. Tapi tunggu untuk apa lagi guys, cuma 3 hari promonya. Betul banget, langsung bisa chat ke admin langsung Shopee aja check out atau ada kontak yang ada di bio. Terus selain itu ada promo bundling juga ya Saf ya. Tadi ada dua promo bundling. Bundling ada dua promo bundling. Iya, dua lip and blush ini atau mau lip and blush sama cushion. Ini bisa banget ada promo. Cushion. Promonya sampai di akhir September. Iya, benar banget Kak. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ya Safa udah sharing-sharing. Terima kasih juga Kak Rizda. Bareng sama kita di L Beauty. Semoga sehat-sehat sama keluarga juga sehat-sehat. Amin. Semoga Kak Rizda dan keluarga juga sehat. Semoga makin suka juga sama produk-produk L Beauty ke depannya. Selalu dipakai tiap hari. Oke, berarti wish-nya lain ya. Bukan semoga makin suka, karena udah pasti suka. Berarti semoga udah pasti suka, Kak. Semoga awet-awet produknya. Amin. Masih ada terus, tinggal repurchase lagi kalau misalkan emang nanti langsung habis. Bener banget. Langsung beli lagi. Terima kasih banyak semuanya. Masya Allah, udah join. Terima kasih banyak semuanya juga yang udah nonton. Jangan lupa check out ya guys, karena tuh promonya cuma 3 hari. Untuk cushionnya itu ada potongan 20%. Betul banget. Ada promo 20%. Khusus chat 04 ini ya kak ya? Iya benar. Khusus chat 04. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Safa, udah disempetin join live bareng kita. Terima kasih semuanya. Oke, atau kita mau sapa-sapa terakhir. Safa mungkin mau bilang apa ke yang nonton live ini, masih ada 70 orang. Iya, makasih banyak yang udah nonton kita berdua, chit-chat dan seru-seruan. Dan tadi kita udah sebutin juga manfaatnya itu selain sebagai makeup, ini juga mengandung sunscreen, kemudian ada skincare-nya juga. Jadi insya Allah worth it banget buat kalian beli. Nah, itu aja kak. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. See you. Bye, see you. Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih yang udah join live bareng kita. Semoga next ke depannya ada live lagi. Kita makeup-makeupan, chat-chat bareng lagi. Ditunggu di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.